Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abdul Hakim Channel. Hari ini hari Sabtu 23 September 2023. Saya berada di RW 06 Perumahan Bekasi Regensi 1 dalam rangka acara pembukaan turnamen Bekasi Regensi Cup yang disponsori utama oleh Bapak Ustadz Budi Muhammad Mustofa, yang pada saat ini beliau adalah caleg nomor 1 Dapil 2 Cibitung Cikarang Barat dari Partai Keadilan Sejahtera. Acara ini berlangsung dalam 3 cabang, yaitu volleyball, tenis meja, dan futsal, yang diikuti oleh 4 RW yang ada di Bekasi Regensi 1, yaitu RW 3, RW 5, RW 6, dan RW 7. Baiklah, sahabat Abdul Hakim Channel, di depan kita ada Bapak Ketua RW 06 Bekasi Regensi 1, Bapak Ramdhani. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan Hakim kepada tim panitia sukses, terutama Pak Budi MM yang sudah support penyelenggaraan turnamen Regensi 1 khususnya antar RW 05, 6, 7, dan 3. Nah, itu jalan dengan baik insya Allah dan tidak ada halangan apapun dan berjalan dengan baik juga dan kondusif. Mudah-mudahan ini adalah ajang silaturahmi, bukan hal apapun. Itu aja dari saya. Sekian 2 menit lebih hadiah. Assalamualaikum. Baiklah, sahabat Abdul Hakim Channel, di depan kita ada Ketua Panitia Bapak Teguh Mayanto dan steering committee Bapak Cepi. Silakan, Pak. Bapak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan melakukan pembukaan turnamen Bekasi Regensi 1 Cup, di mana turnamen Bekasi Regensi 1 Cup ini diikuti oleh perwakilan dari 4 RW yang ada di Regensi 1. Tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan, ya. Kemudian untuk membangun silaturahmi sesama warga khususnya di RW 03, RW 05, RW 06, dan RW 07. Demikian dari saya sebagai Ketua Panitia, silakan Pak Edi. Baik, saya tambahkan dari Ketua Panitia Pelaksana dari satu forum di Rumah Kami Regensi yang baik, teman-teman yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 sampai dengan awal Oktober nanti. Ingat, tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi antara sama warga dan pengurus. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada seorang yang membiayai pelaksanaan acara ini, sehingga bisa terlaksana. Lepas dari masing-masing RW telah melaksanakan kegiatan 17-an atau menyambut hari kemerdekaan dan dilanjutkan dengan kegiatan turnamen ini. Mudah-mudahan ini berkesinambungan dan kedepannya bisa terus terlaksana untuk pembinaan silaturahmi antar warga dan kebersamaan antar warga.
Ketua Panitia, selanjutnya Bapak Kata. Yadi Supriyadi sebagai ketua tim pelaksana ya. Silakan Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat semuanya. Saya selaku tim pelaksana mengadakan dari tim Pak Budi FM selaku caleg legislatif Cikarang Batan Cibitung Dapil 2. Insyaallah kita berharap pada semua warga khususnya Regensi 1 dengan turnamen Bekasi Cup di ajak silaturahim untuk Pak Budi lebih mengenal ke masyarakat karena beliau tahun ini insyaallah akan calon kembali sebagai caleg legislatif Cikarang Barat Cibitung. Turnamen ini ada 3 cabang. Yang pertama adalah tenis meja, yang kedua adalah volleyball putra putri, yang ketiga adalah futsal. Nah, untuk volleyball sendiri insya Allah diadakan di Arena 06, tenis meja juga lapangannya di Arena 06, sedangkan futsal kita diadakan di luar, di luar, di Masih Mangkor, supaya lebih aman dan lebih efektif dalam lapangan. Itu aja mungkin, terima kasih kepada channel Pak Hakim yang sudah mensupport dalam turnamen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat. Sahabat Abdul Hakim Channel, demikian laporan kami dari lapangan Serbaguna RW 06 dan rangka turnamen Bekasi Regensi 1 Cup yang disponsori oleh Bapak Ustadz Budi Muhammad sebagai caleg Dapil 2 Cibitung Cikarang Barat dari Partai Keadilan Sejahtera. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 1 Budi Muhammad Mustafa Dapil 2 Cibitung dan Cikarang Barat untuk DPRD Kabupaten Bekasi.